Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan Oppo CPH2239 Oppo A54 datang dalam keadaan terjebak demo phone ya. Ini bukan terjebak tapi memang Oppo demo phone ya untuk A54. Dan kita coba untuk menormalkan ya. Ya ini handphone normal sih. Maksudnya demo pun kita hilangkan seperti itu teman-teman. Untuk Oppo A54 demo pun ada tulisan di kiri atas demo pun seperti itu ya. Dan kita akan coba untuk eksekusi Oppo A54 CPH2239. Kita cek di pengaturan terlebih dahulu. Dan bisa dipastikan teman-teman ini chipsetnya Oppo A54 itu MediaTek. Jadi kita akan mencoba untuk menghapus demo phone ini. Itu stepnya mudah ya, menggunakan smartphone flash tool bisa. Ya seperti ini ya, demo phone itu ada keterangan dan kita harus menghapus versi demo phone ini agar bisa digunakan normal kembali. Kita coba cek untuk Oppo A54 CPH2239 menggunakan smartphone flash tool itu bisa ya, dan unlock demo seperti ini Scatter atau MediaTek itu hanya dibutuhkan alamat tertentu untuk menghapus user data ya, dan ini alamat yang wajib dimasukkan nanti kalau menggunakan smartphone flash tool, jadi di format alamat tertentu untuk menghapus user datanya. Dan karena ribet ya kalau pakai SP flash tool itu, smartphone flash tool, saya akan mencoba menggunakan unlock tool saja. Ini saya rasa hampir semua tool MediaTek itu sekarang dimudahkan. Jadi tinggal teman-teman eksekusi menggunakan apapun itu dongle atau toolnya atau boxnya, saya rasa tidak ada masalah ya. Dan yang pasti untuk demo phone ini tinggal kita reset atau tinggal kita format, kita hapus alamat tertentu atau alamat user datanya saja. Seperti ini ya, alamat-alamat yang kita tuju itu kalau menggunakan smartphone flash tool. Tapi kalau menggunakan unlock tool di sini tinggal one click saja ya teman-teman. Untuk Oppo A54 bisa untuk unlock demo phone. Jadi bisa kita coba pilih untuk fungsinya banyak ya. Meta modenya juga ada. Ini diag mode itu seharusnya menggunakan IMEI ya untuk perbaikan IMEI. Kita di sini hanya menggunakan unlock demo phone saja. Jadi tinggal kita klik di chipset MediaTek dan kita hapus atau kita unlock demo phone untuk Oppo. Seperti itu teman-teman. Dan tinggal kita matikan ya, berarti ini handphonenya. Demo phone untuk Oppo A54. Kita buka device manager untuk port com-nya. Oke, kita matikan handphonenya sekarang. Ya, lanjut kita matikan. Di sini untuk tutorialnya hanya menggunakan unlock tool ya. Kalau mau teman-teman menggunakan smartphone flash tool bisa lari ke Magelang Flasher ya. Dan kasus-kasus demo pun seperti ini tuh banyak sekali. Dan bisa menggunakan tool atau dongle apapun teman-teman, terserah. Untuk MediaTek itu memang sangat dimudahkan. Dan sudah bisa dipastikan ya, untuk user data sudah terhapus. Jadi hanya tinggal one click saja. Kita akan coba cek sekarang apakah benar unlock tool bisa untuk remove ya, atau menghapus atau format user data atau menghilangkan demo phone di handphone Oppo A54. Jadi tanpa saya ribet-ribet memasukkan alamat tertentu ya. Dan kita tutup untuk unlock toolnya. Sudah bisa kita pastikan unlock toolnya sudah bekerja. Apakah sudah tereksekusi dengan baik, demo phone-nya sudah hilang ataukah masih tetap? Ya, sudah tidak ada tulisannya untuk demo phone, berarti bisa dipastikan handphone ini sudah bisa digunakan selayaknya ya, atau handphone sudah normal kembali untuk Oppo A54 CPH2239. Datang dengan keluhan demo phone dan sudah saya eksekusi menggunakan unlock tool. Bisa teman-teman pastikan
one click, handphone sudah tidak demo pun lagi. Kita cek handphonenya, kita coba masuk ke menu untuk email ataukah baseband-nya aman atau tidaknya sebelum kita kasihkan ke usernya kembali ya. Jadi kita akan fokus menuju ke setelan atau pengaturan, kita cek terlebih dahulu untuk email atau baseband-nya apakah setelah kita unlock menggunakan unlock tool untuk demo phone-nya sudah hilang. Nanti ini email ataukah yang lain adakah bermasalah atau tidaknya, kita coba tengok ya. Kita masuk ke setting dan kita cek lagi untuk tentang telepon Oppo A54 CPH2239 untuk IMEI dan versi pita basis tetap aman. Jadi sudah tidak ada masalah ini berarti ya. Oke mantap, jadi seperti itu teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.